Kupang. Coba ke pulau. Karapuang ada banyak pulau sih di sini. Udah malah jadi cepat merasa. Sekarang lagi nunggu kapal nih. Kalian masih sama tuh. Udah di kapal nih. Tinggal jalan. Oke. Bagusnya kita nanti foto-foto di depan, Pak. Kapal. Yo. Kita ini pertama mau kemana dulu, Pak? Ke Karampuang 1 dekat Sumber Jodoh. Ke Karampuang 1 dekat Sumber Jodoh. Cari jodoh kali ya. Sekarang udah sampai di Karapuang 1 dan di sini terdapat air tiga rasa ya, Pak? Iya. Itu rasanya gimana ada maksudnya? Tawar, ada yang asin. Tawar asin. Nah, ini satu lagi. Ayo, kita mau ke sana dulu ya. Namanya apa? Sumur Jodoh. Sumur Jodoh. Karena ada juga kemarin di sini dia mandi dapat jodoh. Nah, siapa tahu gue dapat jodoh nih di sini. Aduh. Bentar ya. Oke. Udah sampai di Karapuang 1. Kita mau nyobain air yang katanya ada 3 rasa. Itu rasanya apa aja ya kalau boleh tahu? Rasanya ada apa aja, Pak? Apa? Airnya? Airnya? Iya. 3 rasa. Yang asin ada tawar? Iya. Di satu ini? Satu tempat? Ada lubang. Oh, ada di sananya? Iya. Yuk, kita ke sana coba. Kita cari tahu. Oh, ini. Apa? Sumber? Tiga rasa ya? Air sumber tiga rasa. Kalau nama aslinya ini Bujung Kayang sebenarnya. Namanya aslinya Bujung Kayang? Iya. Oh, okay. Kalau Sumber Jodoh itu pemberian nama, kalau itu Bujung Kayang kan itu asli bahasa Karampuang, bahasa Mambu juga asli. Kayang itu kan dalam arti kan besar. Iya. Cuman sekarang ini kenapa dibagi tiga gini, ini pada sama nenek-nenek dulu. Ini untuk dipakai mandi, nyuci, terus itu untuk masak. Oh gitu. Ini sumbernya dari mana nih ini airnya? Dari tapi rasanya beda-beda katanya. Ya, beda memang. Ada ya beda-beda sih dikit. Istilahnya 11-12 dikit. Tawar. Enak, manis. Mana? Enggak sampai manis asam-asam. Asin, payar. Yang sini. Ini ya? Yang ini. Mau dirasa. Boleh. Boleh sih. Tahu lah. Ini ditawar. Itu kalau yang dulu itu dipakai masak dulu. Ini buat masak dulu sebelum masuk air PDAM pump. Ini tawar banget. Ini buat masak, ini biasanya buat nyuci. Lebih nyuci ya. Sama mandi. Tipis, yes.
tipis. Yang beda dulu kan yang asin. Iya, kalau ini asin banget. Kita kalau ini ya cadangan aja sih, cadangan aja kirain buat bumbu masak kan asin juga garam. Iya, gimana Pak, apa kegiatan KKN gitulah, kayak mahasiswa anu itu kunjungan ke desa-desa. Dia tinggal di sini selama 1 bulan. Dia sudah mau selesai S1. Rencana sudah berapa orang yang melamar, tapi sampai sekarang, sampai selama hidupnya tidak pernah diterima gitu. Nah, setelah ini mandi di sini terus niat, tidak lama pas pulang dari ini kegiatannya itu, selama 1 bulan datang sudah ada lamar, itu sudah diterima. Begitu. Iya. Mandi dia di sini. Iya, mandi. Asik banyak yang di sini makan-makan. Karena di sini bukan berarti hanya minta jodoh. Kadang orang juga minta rezeki. Ada juga yang dari Sopeng kemarin dari Sulawesi Selatan. Niat sini kalau saya ada rezeki, mandi sini, kalau saya bisa naik haji nanti, saya kembali ke sini. Enggak beberapa tahun kemudian, mai. Oh. Saya nggak percaya itu Pak ya? Saya nggak percaya gitu. Ya, istilahnya kalau yang begitu kan tergantung dari yang di atas. Iya benar. Cuman kadang-kadang orang ya nilainya seperti itu kan. Kalau aku kan ya yang namanya sumur, sumur. Sumur iya. Kita sedang di ujung pulau. Wah, di sini tempatnya bagus banget nih buat snorkeling. Dan ini bakalan masih baru banget di akan dikasih terumbu karang. Kalau sekarang belum ada. Di sini baru. Dan di sini penerangannya juga masih baru. Baru masuk. Kalau jalan-jalan ke Mamuju jangan lupa kelilingin ini nih, Karapong 1. Dan Ujung Bulo. Itu keren banget. Desel gitu. Gua lidah. Gila tuh gua lidah. Boleh? Boleh. Eh mobil. Ini ini goanya. Lubang batu. Oh, lubang batu. Ini aja. Ada masih bisa masuk ke dalam. Enggak terlalu panjang sih. Ini kuat nih. Kuat. Wah. Wow. Hei. Kalau sih kalau. Kepalanya. Wah. Tasnya sih. Gak dibuka tadi tasnya. Dalam sini. Suka ada yang kesini? Ada orang tidur di sini. Masa sih? Iya. Wah. Masuk. Itu dia berdiri. Mas, kepalanya. Wah, nyoba masuk. Nyalakan dulu senternya. Wah,
sorry. Kayak ukiran, kalau kreatif kayak ukiran-ukiran Bali itu ya kan mengukau.